Pimpinan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menganggap aneh terkait pembahasan program makan gratis dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna. Menurut Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, situasi ini tak wajar mengingat KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024. Cucun pun meminta pemerintah menghormati proses penghitungan sah KPU dan berfokus untuk menyelesaikan berbagai program yang masih belum terrealisasi. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku belum ada pembahasan detail terkait anggaran Rp15.000 per anak untuk program makan siang gratis dalam sidang Kabinet Jokowi. Budi lantas berkelakar saat ditanya apakah Rp15.000 per anak cukup untuk memenuhi asupan gizi anak. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang Rp15.000 Pak? Mereka pasti lebih besar dugaan saya karena makannya lebih banyak. Isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak. Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Tidak, kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis adalah salah satu program unggulan yang diusung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Meski KPU belum menentukan hasil akhir penghitungan suara Pilpres 2024, program tersebut sudah dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2025 dan RAPBN 2025. Meski begitu, penyusunan ini baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.